badan ni dok balik demo serai mari ledung ledung air ni serai. Hak ni kita serai. Ha, sebab tu orang-orang hak tak reti tu, orang tengok sekerak ah. Dia kata Puak Hamah ni mengaruk. Sebab apa? Sebab pergi serai orang duduk di orang serai orang mula-mula pergi serai. Duk tenang kan sebelum badan sebelum pada 47 tu lah baru ni senang. Tiba-tiba Puak Hamah pergi serai Israel. Jadi nampak kata Hamah mengaruk ah. Oh, kita pun banyak kata kerana dia mau pergi tengok setengah dah. Dia mau pergi tengok setengah. Dia mau pergi buka kitab setengah. Dia mau tak dapat baca mukaddimah bismillah. Kena buka mula-mula bismillah dulu. Cara nak buka surat, kena buka muka satu dulu. Lepas tu balik so. Ini dah buka tengah dah. Bak gapo dah. Tak tahu nama-nama. Tak boleh. Kena pergi buka mula-mula. Muka mula-mula gapo? Muka mula-mulanya balik demo Yahudi ni mai serai kawai dulu. 75 tahun dah. Di tempat orang hok duduk beribu tahun, bukan orang duduk 100 tahun sepengah kita. Taning kita ni lama-lama dah berapa raja mana ada kong kamlang, ada tentera mana jogi rapah, jogi surai. Ada. Ha tu dia aja lagu tu masa dulu. Tapi masa 75 tahun tak leh dah. Kerana ada negeri masing-masing dah. Ada negeri masing-masing dah. Nah, ha tu dia dah. Kita boleh tengok situ dah. Kita boleh tengok gapo orang Yahudi ni dia pakat dengan tentera solid, tentera crusade. Oh, ayat saat ni lah. Amerika Kristian, Inggeris Kristian, mazhab mana kita tak sekira lagi. Perancis, Jerman dan Itali, nah semua tu dia panggil Kristian belako. Learning Kristian mari capo dengan Yahudi, mari duduk nak serai Gaza, umat Islam di Gaza. Jadi balik demo tu agama juga balik kita. Kalau kita tak sedih duk malu lagi kata perai agama tak boleh lagi. Perai agama tak boleh. Balik demo perai agama serak-serak dah. Kan demo agama berlaku dah 4-5 tahun lagi. Ada. Ha tadi demo lagu tu dah. Lepas tu kalau kira pada lawan tak ada pada Amerika sute ya. Amerika ni Allah besar. Kalau mau satu lah ni. Nah, capur dengan Inggeris lagi. Inggeris mari duduk tolong. Mari duduk tengok Cipau ya bagi. Nah, Inggeris, Amerika harta tentera, mari harta duit, harta apa semua. Perancis, Jerman, semua tu harta belakang mari di Israel. Demo boleh kumpul dan itu lebih daripada 400,000 orang tentera. Mari duduk di Israel. Mari nak lawan dengan sute kapung yang nama Gaza. Luah seluah taba ataupun sungai padi itu ya. Gapo ni kita boleh baca gapo ni? 4-5 butir negeri hak gergasi dengan ada alat senjata yang maju canggih dengan ada peruntukan ngok Rahman tak tahu banyak mana. Nah, alat senjata dia maju setara mana banyak mana. Data-data mari duduk perai dengan satu kapung. Sute Ampa. Sute Ampa pun ada rakyat 2 juta orang. Hak demo perak 17 tahun dah. Orang panggil tuk oplong. Kelai pen kuk kanat jai. Jadi gok yang paling besar sekali dalam dunia. Gok di Gaza. Bapa boleh kata gok. Demo pagar 3 tapai. Supongnya gok nibong ni. 3 tapai. Sebab apa tapai tu? Tapai tu dia lauk lah ni sini. Lauk. Dia tak ada pagar. Pagar 3 tapai tu balik. Balik utara mari lepas tu mari balik selatan. Pagar kemah keming. 30 sat ni, 20 meter ni tinggi. Bukan pagar atas udara saja dak, atas bumi saja dak, di pagar dalam tanah lagi 10 meter tu. Seming 10 meter pula. Takut engko demo bijak juga. Mata demo ni kalau pagar saja atas bumi dan menyuruh masuk dengan lubang terumbu umum. Jadi demo pagar juga, pagar dengan seming pula 10 meter turun dalam tanah. Tiba-tiba jadi setara tu demo duduk usaha ni 100 hari lebih dah ni. Duk boleh lawan lagi. Pok kita kata skor main mana ni? Pesen mana? Kuasa mana main duk tolong dia ni? Adakah dengan semata-mata orang Palestin? Adakah dengan semata-mata kuasa Palestin? Ya. Kalau nak jawab situ pada. Tapi
hak tu tu boleh jadi 40-50% kuasa orang Palestin. Kerana demo ni demo usaha sungguh. Nanti kita akan tahu dah. Tapi hak besarnya ialah pertolongan dan nusrah bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa orang Islam ribu-ribu juta orang sehari doa pada orang Palestin. Hak ni ni hak dia benar-benar ni. Tapi we sama dah dah. Bisa modern ni bukan nak berat sebelah tu satu sel aku. Nak mai berdoa saja tapi tak buat tak leh. Dia kena sekaligus guide. Dia suka dengan saya kan apa terbaik dah. Tapi sama berat baru boleh pergi. Maknanya hijab sungguh dengan doa ni bisa modern. Ha ni malam ni kalau kita boleh mengajar son ni pun tak apa dah ni. Kita nak buat gapo-gapo. Nah, doa dengan usaha ni giwi sekali. Jangan dok berat, jangan dok berat doa saja. Kita kadang-kadangnya silap faham. Doa tawakal awak hijab dak. Ah tak kena. Bukan nabi tu bukan sunnah tu. Ada ke kita hidup tanya diri yang sudah tanya diri yang mai doa dah sedek ya Allah. Mintalah diri aku ni buah besar buah banyak. Nah. Kita doa dah sedek. Puyak marah boleh 4 boleh 5 ni mari doa dah sedek. Semayah jap doa zikir. Suruh diri buah banyak. Rasa-rasa tu hati mana? Bukan kita percaya kepada doa, tapi dia mau doa tak kena cara. Doa lah. Doa silahul mukmin. Doa. Tapi setelah pada doa, dia mau kena hijaui sungguh. Doa saja tak kenyai. Ya Allah, wa'ilah rezeki nasib padaku, biar aku kenyai. Tak kenyai. Kalau nak terah-terah lalu, doa boleh dua hari. Kenyai tak? Tak. Golek ni hak sak kacaknya hak golek. Hak Tuhan nak uri pada orang sore-sore. Hak tu Allah maklumlah tu karamah dia. Tapi tak berlaku banyak ah. Hak golek secara adat doa sebanyak mungkin tawakal kepada Allah di samping hijaui sungguh punya kerja. Hak tu baru jaya. Doa saja ya Allah, biarlah jadi anak ku anak soleh, anak ku semaya jangan tinggal Quran, dibaca dibaca iman dah. Tapi tak padu langsung kan nak. Boleh ke? Tak boleh jadi. Payah nak jadi tu. Semua orang-orang alim, mak-mak gapo semua, mak Imam Bukhari, mak Imam Syafi'i, doa. Mak Imam Ahmad doa, tapi selain dia berdoa, mak Imam Syafi'i di wazah ni Imam Syafi'i. Beranak situ, umur 2 tahun, ayah mati. Mak Imam Syafi'i dukung anak nama Syafi'i ni mari pada Ghazah, pergi di Mekah. Pergi di Mekah. Mak. Supaya apa? Supaya nak pergi berjumpa dengan waris-waris dia di Mekah. Suruh anak dia mengaji, sarah anak dia, pergi di Yaman, mari di Iraq, pergi mati di Mesir. Semua tu perancang yang mak belakang tu. Mak tak ada doa-doa saja. Siapa ke Imam Ahmad pula gitu juga. Imam Ahmad anak yatim juga. Ya Ahmad anak yatim. Tapi dia raya Allah, dia kata, mak aku ni, sebelum pada subuh, setengah jam, mak aku mari, cucu air di kepala, suruh bangun. Sudah bangun, ambil semaya sekali ke apa semua. Mak aku, tolong wakgi aku di sejik. Padahal retina dia tak kena pergi sejik, tapi dia mak hatta pergi sejik. Ahmad tu. Mari di sejik semaya subuh. Kerana waktu sejuk dan waktu gelap. Lepas tu klik mari, mak aku ajar aku Quran ke apa semua. Lepas klik belakang, berdoa. Tapi mak pok kena bersungguh tarbiyah anak. Pak kita pergi berat balik doa, banyak doa. Siapa kau malah? Pok tu malah. Pok tak ada padu langsung ke anak-anak. Mak tak ada padu langsung ke anak. Ni tak kena. Nah, tu kita kena pergi sekali. Orang Ghazah ni dia pergi sekali. Berdoa dan berusaha gigih. Berjihad pada jalan Allah. Ada perancangan, ada kerja-kerja. Buat orang panggil gapo, buat perancangan lebih awal, mikir lebih awal daripada musuh lagi. Buat terowong tu sungguh tu. 500 kilo. Pok kita sute tabah je. Sute tabah nyo gali lubang 500 kilo. Orang pasal mana? Jadi, nak ayat kata dia kerja sungguh. Tu, dok nak situ, dok nak kerja sungguh tu dulu.
Kalau nak tanya dia, tanya molek baju dengan jiruh dengan pagang, hak tu baru kita pergi berdoa. Baru tubik. Kalau anak pula tu doa sama, tapi kena ajar ni. Kera'i, daripada kecil lagi umur 7 tahun. Dalam kera'i raya, dalam hadis raya. Suruh bawa anak, pergi sejik. Muru awladakum bisalah wahum abna'u sab'in. Suruh perintah, suruh anak, perintah anak kita semaya waktu anak kita umur apa? 7 tahun. Wadribu alaihim wahum abna'u ashrin. Mempukulah dia, kalau dia tu tak sih semaya lagi waktu dia umur 10 tahun. Pak kita lah duduk pakai hadis ni berapa orang? Duduk pakai hadis berapa orang? Berapa orang yang duduk heret anak main sejik? Payah. Lepas tu, main duduk kejuk piano, buat 10 tahun lagi. Umur 17, 18 ni. Duduk kejuk. Oh, ustaz, minta doa lah ke anak ambo. Anak. Ustaz pun duduk ayak, anak ustaz pun teruk juga. Jadi lagu tu. Pakat-pakat duduk mengiling pala belakang. Kih, kenapa? Kih. Kita tak ada usaha. Pas tempat kita tengok lagi, doa pedak juga. Doa untuk kat anak pedak juga. Itu kau tengok. Nah, tu sebab tu, orang Ghazah, kita boleh tengok panel ni, betapa mereka ini, hati mereka ni, sore-sore ni, supaya dengan bukit. Jabal. Sore-sore. Anak supaya dengan bukit. Mak supaya dengan bukit. Pak, tok, umur 9 tahun. Mak, tok, hak getah tangan. Supaya dengan bukit hati mereka. Kemah. Nah, tu dia anak umur kecek telur lagi, kecek telur umur 4 tahun kecek telur, datang-datang royak kata, "Wallahi hey dunia, mung saksilah." Kata, "Aku tidak pernah takut pada musuh Yahudi. Darah kami adalah darah Palestin." Budak umur 4 tahun. Mari umur 7 tahun, 10 tahun lagu tu. Dan mok hok mati 4 orang dah anak dia. Wallahi, hey dunia, dengar saksi belakang, aku cita-cita aku nak beranak anak lagi, anak jatuh sebanyak 12 orang. Tiap-tiap orang, aku nak wakah kepada perjuangan Islam untuk nak menghancurkan musuh. Mati 4 orang dah. Pak pun supa juga, pergi hospital, tengok anak 2-3 orang mati habis bergelempangan banyak. Oh, tahu kata anak dia tu, mati. Oh, kau dulu. Aku nak sujud bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak semaya sunat syukur dua rakaat. Pok hok mati anak tiga orang. Okay. Tengok. Okey, macam mana lagu ni? Siapa duduk ajar dia? Kalau ajar pun ajar sehari dua ke lagu mana? Bukan ajar sehari dua. Tetapi dia ni adalah diperbesar. Kena besar lagu tu dah. Demo besar dengan keadaan lagu tu dah. Nah, pemberita lagu tu, pemberita nak kau ni 300 orang lebih dah mati. Nakau nak pemberita 300 orang. Ada seorang nama Wa'il Dahduh. Lah ni dia benar dia ni. Wa'il Dahduh. Rumah dia kena bom hancur. Isteri dia mati, anak dia mati, adik dia mati. Hak dalam ni dia dengan cucu. Sewaktu rumah dia kena bom, bini dia mati tu, lepas pada tu saja dia pergi semaya jenazah apa dia isteri dia. Lepas malam tu dia mari jadi pemberita semula. Sutai dunia tak tahu kata dia ni, kata rumah dia kena bom. Dia boleh patibat nanti, boleh tunai tugas dia selaku pemberita walaupun dalam keadaan yang dia tu cemas sekali, duduk dalam keadaan kena susah. Nah, kalau kena kita agak 8 hari 5 hari bini mati. Tak itu kan? Tu dia juga. Rumah hancur, isteri kena bom, anak kena mati, adik-beradik mati habis. Tapi dia boleh tunai lagi tugas. Sore tu pemuda 15. Hei dunia, saing aku, waris-waris aku, 30 orang mati sekeliling aku. Aku tidak ada ucapan lain kecuali kena kata antum sabakuna wa nahnu bil athar. Mung gi dulu, patu aku akan turun belakang. Dia membaca doa ting. Puak-puak plastik. Hak ni hak sungguh. Ada dalam klip berita belakang. Puak tu lagu tu dia mau ni kecek. Jadi daripada pemimpin lagi, daripada pemimpin atas saya, hak pemimpin royak, gerang-gerang royak, wallahi kami tidak akan rokok, kami tidak akan tunduk, kami tidak akan bersujud selain pada Allah Subhanahu Wa Taala. Munak buat lagu mana pun buatlah. Kami tidak akan tinggal daripada tanah air kami. Nakbah ni maknanya hari dahsyat lah. Hari
apayot, wan apayot. Sebab apa nakbah ni tahun 1948 yang mana orang-orang Palestin ni dekat dengan berjuta orang kena tubik. 700 ribu orang. Cet sen kuat kon kena tubik. Pada tahun 1948 dulu, 75 tahun dulu. Lah ni dah mana buat lagu tu. Tapi lah ni orang-orang Gaza katakan kami tidak akan ulangi lagi nakbah 1948. Kami telah bersumpah dengan Allah, kami tidak akan keluar daripada bumi Palestin dan bumi Gaza. Mati. Kamu bunuh kami, kami akan bersabar. Kamu hancurkan rumah-rumah kami, kami bersabar. Bunuh anak-anak kami, kami bersabar. Nah, kami akan buat baru semula. Tapi satu perkara yang kamu tak boleh nak peracur, nak munuh kami ialah iman dan akidah duduk dalam dada. Puakmu tak boleh nak peracur. Siapakah ini? Allah jadi hebat puak dia. Di celah-celah susah secara mana pun, demo tak pernah tinggal semaya jemaah, demo tidak pernah tinggal hijab orang perempuan, demo tidak pernah tinggal baca Quran, demo tidak henti-henti belajar agama, belajar syariah. Siapa kalau demo tu mengaji banyak, jamiah-jamiah jadi orang alim saja. Orang Palestin lah ni. Orang alim saja. Nah, setiap bidang, Quran, hadis, tafsir, ulum, nah, fiqh, sejarah, tarikh, hadarah, apa semua kena ada orang Palestin. Nombor 1 sampai 10 kalau nak bilang. Kena ada orang Palestin. Apa boleh kita lalu demo ni? Belajar demo. Di celah-celah orang panggil susah, rumah tak ada, duduk dalam kemah. Ustaz gi baru ni pun dia tunjuk gambar. Kata lagu ni, kami duduk lagu ni ya. Duduk buat kemah lagu mana serupa dengan Luxia tu. Nah, ambil kayu pak dahak mari so dua lek belakang, ambil kayu mai gala tu. Patu ambil gapo saja hok boleh tudung. Kain ke plastik ke gapo saja boleh tudung. Duduk dalam tu. Duduk dalam tanah. Pahlawan ni hujan pula, lawan ni musim sejuk, himak tu, salji tu. Kau tu. Ha, tu jadi demo duduk lagu tu puluh-puluh tahun mai dah, tapi hari demo boleh orang panggil gapo jadi orang alim, demo belajar iman, demo tak ada biasa kukuh, tak ada biasa gapo luntur, tak ada biasa lemah. Pas tu hak besarnya demo boleh lawe musuh hak paling kejar, paling perkasa, paling gagah sekali dalam dunia. Hak ni hak ya. Demo nak makan nasi tak ada, air tak ada lah ni. Api elektrik tak ada. Kalau ada hak biasa pun, hak jadi biasanya nejel apa je ya dalam sehari demo boleh. Pahlawan ni putus tu. Tak ada wifi, tak ada air, tak ada wifi, prapa tak ada. Makanan tak ada. Tapi dia panggil ketekunan mereka ini. Mereka boleh serai, demo boleh buat senjata-senjata yang maju di bawah terowong, di bawah lubang saat ini. Dengan tidak ada gapo, dengan tidak ada rongan, tidak ada kele, tidak ada makmal witiasat, hong witiasat, hong lab, hong patibatkan, tutlong, nak buat satu perkara senjata ni dia kena tutlong gapo semua dulu. Tak ada yang mana. Hak dia mau naik kereta gapo dia panggil kereng ron. Naik gapo? Gapo Melayu kita panggil? Paramotor. Paramotor tu, hot warrior naik dua warrior tu. Dia naik beratus-ratus pagi tu, pagi 47, dia naik sekaligus pergi seri di Israel. Duk tolong bila? Tak ada. Duk buat latihan bila? Tak ada. Tiba-tiba dia mau naik pergi seri. Seri pada 47 baru ni. Lepas tu pergi ambil orang-orang. Dia ambil segala maklumat-maklumat. Hot Mossad. Pai autan komun. Nui Mossad. Dia panggil Nui. Gapa dia panggil? Nui lah ni. Sailab Mossad ni. Dia ambil gapo dia panggil komun lab dalam gedung demo, dalam kelang komun demo. Banyak anu demo boleh ambil. Dengan gapo, dengan usaha gigih, sepah pada tu mereka bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa pada Allah Subhanahu wa taala, demo doa sokmo. Sebab tu ikhwan yang saya hormati sekalian, gapo tugas kita? Tugas kita kena belajar banyak lagi daripada dia. Malam ni tak habis. Malam ni tak habis. Lepas tu nak pesan sekarang, bulan ni bulan Rajab. Kita duduk baca Isra' Mi'raj. Setiap kali kita baca Isra' Mi'raj ni, doa katiklah kat orang Gaza. Belajar sikit Palestin. We kena sikit gapo Masjid Aqsa. Ni, kita duduk baca Isra' Mi'raj, siapa kata kena Masjid Aqsa?
Siapa tak biasa sebut Gaza? Siapa tak biasa dengar Palestin? Siapa tak ambil tahu menahu dengan penderitaan dan kezaliman yang dialami oleh orang-orang Palestin? Ustaz rasa kita baca Isra' Mi'raj tak kena lah. Isra' Mi'raj, tak apalah kita nak kena sejarah Nabi SAW, Isra' pada Mekah, kepada Masjid Al-Aqsa. Habak apa lagi sebut Al-Masjid Al-Aqsa? Bapa kerajaan ada sebut tu, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Bapa alladzi barakna hawlahu. Bapa boleh kerajaan gitu sebut, gitu wagu sekali dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bapa? Bapa boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu sen tam setani gi kepada setani sultai kong Isra patu setani remton kong Mekrat untuk naik di kelang. Apa mikir banyak situ? Di antaranya supaya nak wi hubungi kita dengan Al-Masjidil Aqsa ini terikat sampai hari kiamat. Nah, ingat malak. Fadilat-fadilat Masjidil Aqsa kita dah tahu. Nah, 500 kali semaya. Allah, Nabi Oyak, salah satu hadis, dia Oyak kata, Nabi Sulaiman biasa minta kepada Tuhan dia, kepada Allah, tiga perkara. Yang pertamanya, Nabi Sulaiman minta dia ni boleh kuasa, boleh jadi raja, lepas tu boleh jadi kuasa, yang tidak pernah Allah beri kepada siapa pun dalam di kalangan hamba dia. Nabi Wayak kata, Tuhan beri dia. Tuhan beri kepada Nabi Sulaiman kan? Kerajaan yang paling agung, paling besar sekali. Yang mana Tuhan tak pernah beri kepada siapa pun. Ini yang pertama. Enggak Nabi Sulaiman minta. Nabi Sulaiman minta yang kedua, ya Allah berikanlah aku keputusan. Aku buat keputusan gapo-gapo, wi betul dengan keputusan-Mu ya Allah. An yusadifa hukmi hukmak. Wi sama. Ha aku keputusan gapo, hak sing gapo, wi hak sing hakku ni serupa dengan hakmu nak. Maka Tuhan wi. Yang ketiga, Nabi Sulaiman minta ayat kata, siapa saja ni hab sahah kita. Siapa saja di kalangan manusia orang Islam yang keluar daripada rumah dia, dia pergi kosak pergi kepada Al-Masjidil Aqsa, dia tidak ada tujuan lain kecuali dia nak pergi semaya di Al-Masjidil Aqsa, maka ya Allah ampunkanlah dosa dia ni seperti mana hari yang dia dilahirkan oleh ibu dia. Maka Nabi Wayak kata, arju, aku harap kata Tuhan, terima doa hak ni buat yang tiga. Karena aku tak tahu dah. Hak satu, hak dua juga. Hak yang tiga ni Nabi Wayak kata, arju an yu'tiyahullahu as-salithah. Aku harap kata Tuhan tu akan beri juga doa Nabi Sulaiman hak yang ketiga ni. Tak ada doa lain tu. Kecuali pergi Mekah, buat haji ya. Haji pun kena haji mabrur. Nah, kena haji mabrur, baru klik mari support dengan hari beranak tu. Hak ni, nak pergi semaya. Nak pergi semaya di Masjidil Aqsa. Jadi, pak kita lah ni kena niat belakang tu. Biasa niat ke tak? Allahumma rizukna salatan fil Masjidil Aqsa. Ya Allah, beri rezeki kalah kepada aku supaya aku boleh semaya di Masjidil Aqsa. Biasa doa tak? Tak, kalau tak doa tak niat ke mana? Kalau mati free, tak boleh. Kalau kita doa, kita niat, tu hai bubuh dah tu. Niat sedap tak? Sedap. Hak ni sedap niat ni. Tak ada nak buat tu hai bubuh dah. Apa? Hai, kok manon? Ha, lagu tu? Tu ada banyak lebih ada hak dia mau doa lagi. Boleh tahu. Kita doa banyak. Nah, doa patu bagi bantu belajar. Nah, dalam apa dia Isra Mikraj ni kena kecek lah bab plastik ni. Nah, hak Isra Mikraj kita kecek dah. Tapi kena wi kena stesen. Kecek bab Isra tak kena stesen Isra. Ha tu. Nah, tu dia. Kecek bab hijrah tak tahu kata umat Islam dalam dunia ni umat Islam hok hijrah banyak sekali. Tak jadi kecek apa hak hijrah. Nah. Kecek akan uphayok ของ Nabi tapi lupa mah tahun ni ni. Kon ti uphayok mi sun uphayok ti yai ti sud, mah ti sud, di persyakuan persyakuan muslim. Jadi tak ada hikmah lah, tak ada hikmah. Jadi itu kita berdoa, kita banyak mempelajari, kita kena tahu tipu daya apa dia Yahudi dan kita kena tahu. Nah, tipu daya dia lagu mana kita nak jaga anak-anak kita ni, cucu-cucu kita ni. Lagu mana 100 tahun lagi kita tak ada dah pun demo akan bersujud, demo akan ganti kita mai duk semaya, mai duk best. Kau sikit lagi tak ada dah kan.
Siapa tak boleh jadi ganti tak imej? Tak imej tak ada. Allah, payah sengah-sengah. Dan kalau kena tak imej, demi malam jemaah kau, tak boleh. Tak boleh, tak boleh baca sejadah. Tak ada. Tak ada orang ingat baca apa dia surah sejadah. Covid baru ni, tak boleh semaya. Dah dari rumah nak cari tak imej, tak ada. Nak semaya tak umur. Kenapa? Hatu nak ayat terlemah kita ni. Nah, semaya raya, semaya terawih, kau susah. Masa Covid dulu, memang tak punya semaya sejik. Tak ada. Nak buat rumah. Pas buat rumah, nak semaya lagu mana. Tak ada tak imej. Siapa tangan tu, masyarakat kita duduk ngadu. Sedangkan di apa dia, di Gaza, di Palestin, di Gaza terutamanya, dia 2 juta orang lebih tu, ada orang hafiz Quran, umur bawah pada 15 tahun, sebanyak 100 ribu lebih. Bawah pada 15 tahun. Pak kita di dusung apa ya? Orang hafiz Quran. Tak usah dusung, tambun pron lah yang hafiz Quran. Payah nak cari. Walaupun ada dah lah ni, Pak Merkah ke apa semua banyak, hafiz Quran dah. Tapi tak cukup ni. Pelit maidhan. Tak percaya lah tengok belah puasa ni. Tak tahu lagu mana. Lah ni duk cang belah-belah dan. Oh, kawan tu kawan ni. Duk cang hafiz. Tak ada. Ketandusan dia panggil mandu hafiz. Hak tu baru duk nak menyapa baru. Lah ni tak apa dah. Alhamdulillah. Lah ni boleh dah menyapa Quran. Masa kita hidup ni tak. Masa hidup kita lah ni boleh menyapa Quran. Sama ikan ni tong cam Al-Quran ni dah. Jan. Sama ikan dek-dek ni. Masa budak-budak tak boleh. Ngapa Quran mereng jadi gila iseng. Tapi lah ni habislah tu. Boleh ngapa belako dah alhamdulillah. Lah ni gapa? Lah ni nak naik radak sikit daripada ngapa gi pehe Quran ni dah ada penhal lagi. Ai nak mengaji lagu mana Quran tak ada dengan kita. Baru duduk situ lah kita. Ngapa boleh dah. Dulu baca tak leh, ngapa tak leh. Nah, ngap kalau baca pun nak baca lagu mana salah belako dosa kalau salah. Allah, Nabi ayat kata boleh dua pahala tu. Orang baca salah ngaji tak reti, ngaji belajar lah bukan kata tak reti tu. Tapi gogak Nabi kata dia tu boleh dua daban. Kita ayat kata dosa tak kena. Tapi ingat atau ngaji lah deh, bukan kata tak ngaji tu, ngaji. Daripada baca, daripada ngapa tak apa dah lani. Lani nak naik sikit ya. Nak pergi kerti Kera'el. Haa, duk jadi panah lagi. Mula-mula kerti Kera'elnya pergi kerti Fatihah. Tok Imeh kena buat jadi satu projek. Anak makmum aku semua ni, nak malam ni, nah, di, apa dia, dusun ni, tiap-tiap buah rumah, kena kerti makna Fatihah. Mula pada malam ni. Haa, tu sudah. Kena reti makna Fatihah. Pelak benar kita ni. Nah, ngapa Fatihah daripada duk nyusu, duk pek, ngamuk lagi. Siapa umur 70 tahun, tak reti kata gapu. Baca 17 kali sehari paling kuih. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Fatihah. Baca, tak reti. Tak kena tu. Kena gapu. Dalam Fatihah tu ada sebut Yahudi tu. Siapa-siapa tak ngaji Fatihah, tak kena Yahudi. Paham orang nak kena Yahudi, kena reti Kera'el. Sebab apa? Dalam Kera'el ni nyogi wayak habis perangai Yahudi. Dan hak perangai Yahudi lah ni pun sebut habis dalam Kera'el. Dia tak berlawai dua tu. Mudah-mudah kata dah. Sebab tu kita kena naik patanah sikit. Nah, tak apalah. Tok guru babo-babo, orang hidup wayak kata tak ada dengan Kera'el. Kita orang tamadah tu waktu belak dia. Kita nak naik sikit. Nak naik kelas sikit dah. Naik kelas sikit. Lama dah kita duduk kelas tamada duduk ayat kata tak reti. Kita orang motong orang benda ni tak boleh ngaji Quran, tak kena tu. Waktu bukan hadis kita. Nah, dalam Islam nabi sungguh belajar Quran, reti Quran. Belajar kena dah. Fatihah kena dah. Fatihah tu. Betul Fatihah tu alhamdulillah kita mula-mula di bismillah lagi. Sebut bismillah tak kena ai berat boreng tu. Kena jadi berat sikit. Jadi tak podah kita. Tapi bah kita reti makna apa dia tajwid Fatihah apa semua. Wi naik kelas lah wi reti makna Fatihah tu. Nah, insya-Allah apa kita lagu itulah dengan Quran. Semaya jemaah Allah, semaya jemaah ko supaya. Siapa kau orang plastik banyak kata, orang-orang Islam di dunia.
Aku tak say kali mu mai tolong aku. Mu tolong aku, mu pergi semayang Jumaat wi penuh sejik. Patu tolong kau dia. Alhamdulillah minggu pak-pak mu kera bau ni di Johor dah, di Johor. Tentu baik berita. Di Johor dia buat semayang Jumaat waktu subuh tiba di Masjid Iskandar, Raja apa dia Sultan Iskandar. Orang 12,000 mari. Kena semayang dua kali subuh. Ha, jadi nak ayat temu lada. Tak apa sekali pun tak pedah. Kalau tak boleh nak akhir pun biar ada sekali. Dalam sebulan atau tiga kali. Ajar-ajar. Biar jadi penuh. Sejik kita ni dengan semayang subuh. Allah. Nak buat lagu mana tak ini. Nak hidup ketuk pintu, giwit, sapu lagu mana ni. Eh? Ya Allah. Ya Allah. Sebab gapo kita mula dengan semayang subuh? Sebab ada rumah belakang. Tak sah duk bahan belakang. Waktu subuh ada rumah anak orang. Tapi hidup mana tu tak tahu. Kalau Zuhur dia mengatakan makan puluk. Nah, asal klik benar, ngorek bau tu kok ni macam-macam. Subuh. Ada belako. Kemo ke dok mano? Nak air kedok. Berat abang ada ni. Mula-mula tak apa ikut dia. Buka-buka kata di dusun sajalah. Tepi-tepi kuliah kok serong kok ana pun supo belako ada kuat. Nak naik patana kata learning tu kalau sejik hak mu'ah dah pun nak mula ajar pula. Naik satu tingkat ni boleh puasa ni. Kita kena tunggu suara bel. Bukan tunggu suara komat. Maknanya apa? Oh, nak bel dah. Lima minit. Pergi dah. Mari dah sejik. Itu. Itu yang panggil tunggu suara bel. Kita ni apa nak? Bel. Bobel. Ongek tu. Nak gimana? Alih mustah ni bel. Oh ya, bukan kena dia lagi. Muka yoyak dah 10 minit lepas azan akan qomat. Kita ada cari masa tu. Cari 10 minit tu. Padahal dah. Suara bel tu, mula bel tu tahu dah. Kita ada je belakang dah. Mula tunggu suara bel. Sejik mana boleh buat kongkan tunggu. Tunggu orang bel. Tu naik tingkat. Nah, kita ni lagi mana tunggu suara qomat. Qomat takmir tu baca panjang sikit. Nanti kat dua, lagi kot tu, kot tu. Kepala-kepala pacu. Itu. Hak tu hak ngorek dah tu lebai maghrib dia bang. Lebai ngorek, lebai isyak, lebai subuh tiga orang situ. Nah, boleh bawa ke sana takmir. Subuh. Ya tengok takmir. Takmir tak ngaku dah. Tak boleh dua hari lagi supur mana-mana pun. Pas nak awak aku mana wei? Nak awak aku mana ni? Di Johor mula awak. Di Jakarta ada awak dah. Di Jakarta ada awak. Ambil suasana hot plastik. Dia boleh mengajar situ. Dia panggil Tufanul Aqsa. Ni ribuk yang keluar daripada Masjid Aqsa. Mari duduk piah-piah pak kita. Kalau tak boleh benda ni maknanya tak piah langsung. Itu dah insyaAllah. Apa setengah untuk email. Panjir pak kita. Duduk pencai pak kita. InsyaAllah lain kali lah. Lain kali insyaAllah. Kalau ada siapa duduk dekat mana. Nak soal lagu mana. Dan doa saat ni. Ngaji, mempelajari berita tu, berita Israel, apa dia, hak perkembangan learning, apa dia, lepas ada tuwi lah sikit-sikit, kalau ada orang-orang duduk buat, duduk mitok ke apa semua nuwi lah. Allah, dia panggil, habis-habis kan. Kalau nak kecek hani lah, tak tahu nak kecek lagu mana. Jadi pokok kita, baru ni, apa dia boleh baru ni tu, tahu lah kau dah. 50 tahun tak biasa berlaku. Banjir ke apa semua, ada setengah-setengah ni. Ada setengah-setengah ni, minta maaf lah, bawa duit RM70,000. Tak biasa dengar. Boh dalam beg RM70,000. Dan ambil, kerana dia terkain waktu, dia teringat situ. Dia duduk mengarung dalam air, tiba-tiba. Yang pelepah, pelucuk tangan. Habis juga RM70,000 tu. Pahak-pahak lain tak sakit kan. Nah, duit-duit mas pun kau masuk dalam rumah malam-malam. Tak tahu kata gapo nak cari mana. Kalau kita tak taruh dalam bata-bata, habis licin. Jadi, kalau taruh dalam bata pun habis, baik pun habis dengan berani. Baik-baik pun habis dengan berani. Habis dengan rozah. Aku mana? Habis dengan rozah ni tak ada rugi sikit abuk. Kita taruh baik Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja lagu itu. Labo. Wallahu fi aunil abdi. Madama al-abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seseorang hamba selagi mana hamba tu tolong saudara dia. Pas saudara kita hak lah ni susah. Banyak orang duduk bagi fatwa ulama-ulama fatwa bagi zakat boleh. Boleh dah bagi pada razah.
Kalau kalau pak kita ni boleh asnah sah lah. Kalau pergi pada wazah, lapai-lapai tu boleh pergi. Duduk dia pergi. Sesok lah, bertanya, fisabilillah, Pak Tuhan nak. Banyak-banyak lagi, duduk dia belakang. Kecuali wal mu'allafatu qulubuhum, orang mu'allaf tu yang boleh tak ada. Kerana apa? Dia bukan orang mu'allaf. Dia yang mengajak orang masuk Islam. Ni, orang wazah ni, sutih dunia Allah ni, pakat duduk perhati pada wazah. Duk tengok kecantikan akhlak-akhlak mulia yang ditunjuk oleh wazah. Siapakah orang London, orang Jerman, orang masuk Islam beratus ribu dalam ni. Duk tengok. Duk tengok dia buat kepada tawainya pria lagu mana, tawainya pria main duk senyum. Siapakah anjing pun hidup kelik, gemuk. Anjing duduk dalam tawainya pria orang hama masa 40 hari. Duk hidup situ. Jadi orang tengok, pratap cair dengan orang panggil akhlak yang ditunjuk oleh orang-orang hamba. Jadi insyaAllah pokok kita boleh tolong, boleh bantu. Boleh puasa ni, pokok kita nak pergi pula, nak pergi. Sejuta pak nak pergi pula. Boleh insyaAllah dalam masa 2 bulan ni, kita jangka kata bolehlah sejuta pak, sejuta lima, nak pergi pula. Nah, kita jangan berasa cemuh, berasa puas untuk nak menghulurkan bantuan kepada satu ummah yang tidak pernah cemuh, tidak pernah puas untuk nak mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha azim li wa lakum. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله